Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan buat konten tentang nunjukin warung kopi Ayu Dewi ke kalian guys. Oke, jadi kalau kalian mau minum kopi, mau santai, mau ngopi, ini tempatnya guys. Nanti aku tunjukin. Tapi sebelum aku nunjukin, kalian subscribe dulu, like, comment, share ke teman-teman kalian agar video ini semakin berkembang. Oke guys. Oke, kita cus. Oke guys, ikutin terus ya guys. Thank you.
ini kita udah nyampe di jalan besar, guys. Gue sampai udah berkeringat, guys. Kita nyebrang, guys. Kita nyebrang ke sebelah, guys. Soalnya tadi aku jalan itu salah, bukan di sebelah cross, guys. Jadi kita udah menyebrang, kita udah di sebelah cross. Kita naik ini, guys. Oke, guys, stay tune terus. Kita udah mau nyampe. Ntar kalau nyampe, aku akan beritahu kalian menu-menu apa aja yang ada di warkopnya itu, guys. Oke? Oke, guys, kita udah nyampe. Ini dia warkop Dewi dan salon Ayu Dewi. Jadi warkop sekalian salon, guys. Oke? Oke, guys, kita udah nyampe di warkopnya. Sekarang kita nanya menu-menu apa aja yang di warkop ini, guys. Oke, ikutin terus. Oke, guys, ini dia warkopnya, masih sepi, guys. Oke, kita nanya dulu di karyawannya ini, guys. Karyawan warkop Dewi, baru satu ya karyawannya. Halo ibu, halo nona cantik. Oh iya, kamu lagi apa? Masak air panas ya? Di sini tuh ada apa aja, ibu? Ada apa aja? Di sini tuh ada apa aja menu-menunya? Terus? Ada just juice, ada kopi susu, ada pop ice. Terus kopi-kopinya itu kopi-kopi apa aja? Oh banyak. Jadi kopinya itu bermacam varian ya, guys. Bermacam rasa. Jadi ada kopi mocha, ada kapal api susu, ada juga creamy latte. Ada juga torabika cappuccino, ada juga good day. Pokoknya banyak. Jadi guys, kalau kalian kesini itu bagus, guys, karena kopinya itu kopinya cuman 5.000-an. Terus ada juga yang 7.000-an, tapi kalau kalian mau pakai wifi juga, jadi kopi sekalian wifi itu 10.000, guys. Jadi ini dia. Jadi tadi itu kan warkop ya. Ini juga ada salon. Salon ini saya sendiri yang biasa bantu-bantu di sini, guys. Jadi kalau kalian mau datang ke salonnya ini,
nanti saya yang buatin rambutnya guys. Oke, pokoknya semuanya ada. Untuk krimbat, catok, spa, smoothing, semuanya ada di sini guys. Oke. Jadi kita mau mencicipi kopinya dulu guys. Oke guys. Jadi ikutin terus ya. Ntar saya akan kasih tahu bagaimana rasanya kopi di sini guys. Oke. Oke guys, kita sudah bikin kopinya. Ini kopinya guys. Ini kopinya. Saya memesan kopi mocha aja guys. Karena saya suka minum kopi mocha, makanya saya pesan kopi mocha guys. Oke, jadi kita cicipi dulu ya. Ini nih guys, kopinya. Itu dia guys. Jadi untuk kalian terserah kalian mau minum kopi apa. Pokoknya berbagai macam rasa kopi ada di sini guys. Jadi untuk kalian yang mau minum kopi apa itu terserah. Kalau saya emang sukanya sama kopi mocha ini guys. Enak banget guys. Si cewek itu pintar banget buat kopinya guys. Enak banget. Pokoknya rasanya enak banget. Jadi untuk kalian yang mau kesini ngopi sambil wifi bisa guys. Oke. Sambil memandang ke jalan besar, lihat mobil sama motornya yang lewat guys. Gelasnya juga cantik guys. Gelasnya guys. Jadi gelasnya itu dibuat juga sesuai sama warkopnya dan salonnya juga. Jadi di sini gelasnya tertulis Luciana Salon Puri Anjasmara. Pokoknya is the best. Kalian harus kesini guys. Oke. Okay? Ikutin aku terus. Jadi kita sambil nikmatin kopinya, kita bisa lihat-lihat, pantau-pantau ya, nyantai sambil ngopi lihat jalan guys. Dengan begitu banyak kendaraan yang lewat, untung-untung aja di sini nggak polusi ya. Kalau polusi kita bisa batuk pilek ya kan, karena tempatnya itu juga depan jalan. Tapi lumayan Dobo ini bersih guys, jadi kalian nggak usah khawatir tentang polusi guys. Oke. Oke guys, jadi stay tune terus. Saya akan ngabisin kopinya dulu. Ntar saya vlog lagi. See you. Thank you.
guys, jadi tadi itu kita sudah lihat warkop, tempat santai, tempat nyantai yang pokoknya paling diminati banyak orang kalau suka nyantai kesini sambil wifi-an. Jadi untuk kalian yang suka online, kalian kesini aja guys. Tempatnya itu di Jalan Yosudarso, depan pos lantas Tugu Cendrawasi guys. Oke. Jadi itu aja. Kita tadi udah lihat menu-menunya juga, dan saya sudah mencicipi kopinya juga guys. Dan kalian kalau mau ke salon juga, ada salonnya juga. Dan saya sendiri yang kelola itu salon. Jadi kalau kalian mau ke salon juga ada salonnya. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti video ini. Kalau masih ada kekurangan, saya mohon maaf, karena kita manusia tidak luput dari kesalahannya guys. Oke, dengan hormat saya mengundurkan diri. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.